Se excited itu. Sumpah suka banget soalnya. Jadi sih benar-benar beda banget ya. Aku coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Ku sebut namamu di dalam doa, semoga kita bersama. Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Dan kali ini aku ditemenin sama si Prayu Tuhan. Hey, iya sih, iya, apa-apa dong. Iya ya. Rayu dapat di sini. Ya. Ini lagu gila. Lagi benar-benar booming, viral di mana-mana. Yang nyanyinya viral, yang cover-cover juga pada rame banget kan nonton sih. Parah sih lagu ini mah, tapi pecah banget. Satu ini benar-benar kita tahan banget karena kita pengen reaksiin. Yes, kita enggak nontonin ini. Yes. Udah banyak banget nih fans-fansnya yang pada minta, atau subscriber kita yang minta kita buat reaksiin ini. Siapa coba? Ada Pangayo. Oh, si Raja Cengkok. Yes, bukan dari lagi. Aceh. Betul ini sekali. Seperti apa kan benar Tuhan dibawa sama. Aduh, enggak kebayang nih kayak gimana nih gilanya Paul pasti nyanyiin ini. Aduh. Aku penasaran banget sumpah ini versinya Paul seperti apa. Ah, pasti ada sesuatu nih dikasih sama Paul ya. Tapi sembari kita nungguin reaksinya dari Paul, kalian harus subscribe dulu channel ini. Langsung aja Paul merayu Tuhan. Oh, ada sponsornya ke BRI. Di mana ini sucinya ya? Ini sepertinya di daerah kota Jakarta Pusat kayaknya. Jakarta Pusat ya? Kayaknya ya. Mampus, enak banget. Asik. Mampus ya, makanya ulang dari awalnya. Dari awalnya aja udah. Ku coba merayu Tuhanku. Lumayan tinggi sih ini. Tapi buat Paul main ini mah. Kita dengerin aja. Yes. Happy ya. Langsung serentak. Aduh. Cengkok itu di situ mantap itu kali. Itu yang membedakan sama yang lain cover-covernya. Mampus Pak. Wow, nice banget dan rasanya enak loh. Beneran. Tapi jujur ya, Paul kan biasanya cengkoknya parah ya, keriting. Tapi ini dia mungkin tipis banget loh. Gitu ya kan. Tapi enak banget yes, cengkoknya. Ada cepi lagi. Ulah, yes. Ada apa nih? Oh lah, tuh. Rambe lu. Aduh, enak banget. Aduh. Oh. Sumpah wow, enak banget. Sumpah ini benar-benar. Sumpah ini versinya dangdut banget. Yes. Tapi dangdutnya tuh yang Melayu gitu. Iya, enak banget sumpah. Enak banget. Beda lagi sama originalnya. Yes. Yes. Itu enak banget. Enak banget refnya. Sama Melayu-melayu. Aduh. Nice. Ini baru pop Melayu nice, yang dibikin nice, ya. Nice. Aduh, Paul. Yes. Aduh gila, Paul yes. Sumpah. Cepi natural ya. Oh. Oh.
jujur ya, di otakku nggak ada kepikiran cengkok ini seperti ini. Seperti itu, larinya ke sana gitu ya. Macamnya, menatapnya, paling gitu doang kan? Nih, satunya, paling gitu dong. Aduh enak banget ya Allah rasanya. Part ini sumpah rasanya enak banget. Iya. Sumpah di part ini. Di situ part menurut aku ya yang aku suka tuh di part ini ya. Sebelum refrain. Di situ ya. Benar-benar cengkoknya, mendayu-dayunya rasanya di situ. Oh. Sumpah aku merasa kayak ya kan di Paul kayak kangen banget ya, sama orang ini gitu. Iya, betul. Oh, sumpah itu beneran enak banget part itu beneran yes. Asli. Terus. Aku udah bocor, aku suka Cepi ini naturalnya yeah. Dia tuh berani tampil apa kayak gini, apa gitu tanpa ya. Make up yeah. Yang tebel atau betul, apapun betul. Ya jadi kayak natural aja semuanya. Aku selalu juga sama Cepi yes, ya di sini yes. Ya Allah. Oh. Oh. Aduh. Aduh gila, gak apa-apa nih. Aduh, gila topi gak mecopot. Saya kayak se-excited itu. Sumpah suka banget soalnya. Jadi sih benar-benar beda banget ya. Dibanding version-version yang pernah kita denger. Ini benar-benar beda banget. Caranya foul banget dan rasanya enak. Iya. Sumpah topi kok kemana lagi, biarin aja deh. Ya enak banget sumpah. Aduh. Oh. Oh. Enak banget, sumpah. Oh. Ya Allah, Paul. Enak. Di sini benar-benar kalau menurut aku banyak banget ornamen cengkoknya. Ya Allah, enak banget. Dari mulai Melayu terus kayak ada Arab-Arabnya gitu. Ya. Enak banget sumpah. Ya Allah, Paul, enak banget sumpah. Aku enggak bisa berkata-kata enak banget. Ini kalau cengkok doang enggak ada rasa bakal biasa aja. Ini rasanya juga enak banget, gila. Aduh, enggak bisa, gue enak banget ini. Lanjut. Enggak, entar dulu ya, Wei. Enak banget sumpah, enak banget. Iya, lanjut. Ya Allah, enak banget. Aduh. Oh. Ya Allah. Ya Allah, Paul, gue mau nangis, enak banget, sumpah. Enak banget rasanya, ya Allah. Ya Allah, Paul, aduh ya Allah. Cengkoknya, penempatan cengkoknya ya. Penempatan cengkoknya tuh gak berlebihan dan enak banget. Iya, bener-bener. Kalau bagus suka banget, ya. Suka banget, sumpah. Allah, enak banget. Asik. Allah, gue nangis banget. Wow, ini enak banget. Enak banget. Sumpah dari aku udah sering dengar lagu ini kan, originalnya, cover-coveran orang-orang gitu kan. Dan ini tuh yang beda. Dari yang lain. Yes. Rasanya paling enak yes. Buat aku. Best. Oh.
Wow, amazing. Wah, gila, gue sampe nangis dah. Wow. Enaknya, rasanya enak banget, nonjok banget, sumpah. Itu dia. Dan cara dia nyanyi itu benar-benar berbeda banget dari yang pernah coverin lagu ini, yeah, gitu ya. Dan biasanya kan Paul ini selalu ngandalin teriakan-teriakan yang nada-nada tinggi, yeah, banget kan. Pasti dia akan mengambil nada-nada yang melejit tingginya, hmm, gitu kan. Tapi ini benar-benar enggak, Paul enggak ngeluarin itu semua. Di sini benar-benar semuanya pas banget, dari mulai cengkoknya. Dia nge-hit-hit nadanya juga oke banget, dan itu dia rasanya. Rasanya sumpah itu sih. Itu rasa tidak bisa dibohongi. Ya, gue mau ngomong apa nih, akhirnya tuh jadi kayak cengkoknya tuh keluarnya natural. Jadi dari rasa yang dikeluarin tuh cengkoknya akhirnya tuh keluar juga gitu. Liatin aja deh, cengkok setiap partnya itu biarpun pengulangan-pengulangan tapi beda-beda, yes, cengkoknya gak sama gitu kan. Bener banget. Jadi kayak natural dia nyanyi, udah oke, okay, yeah, rasanya enak. Jadi gak tahu lagi nih ibarat kata, misalnya aku coba merayu Tuhanku. Biasanya kan yang kedua orang sama lagi, yang ketiga sama lagi. Ini enggak. Aku coba merayu Tuhanku. Misalnya yang keduanya, aku coba merayu Tuhanku. Ketiganya, yeah, beda lagi. Tapi rasanya tiga-tiganya tuh enak. Betul sekali. Ini best banget sih. Ini benar-benar paling best dan best. Gue suka ini banget, benar. Versi Paul terbaik. Yes, betul. Keren. Kalian juga bakal terbaik kalau subscribe channel ini. Masih yang nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.